lagi dengan aku, Chef Sasha. Kali ini aku akan membuat resep bolo ubi kepong saus coklat. Gimana ya cara buatnya? Yuk ikutin video aku. Nah, cara buatnya gampang loh. Kalian tinggal siapkan ubi rebus, tepung tapioka, baking powder, tepung maizena, dan coklat blok. Nah, setelah ubinya dikupas kulitnya, lalu kita potong-potong dan dimasukkan ke dalam wadah. Nah, setelah ubinya dimasukin ke dalam wadah, lalu kita haluskan memakai garpu. Lembut, kita siapkan adonan keringnya. Pertama, kita masukkan tepung tapioka. Tapiokanya kita saring ya. Kita masukkan baking powdernya. Sampai rata. Kita masukkan ubinya satu per satu. Setelah itu kita aduk sampai kalis. Nah, setelah adonannya kalis, lalu kita bulat-bulatkan. Setelah bulat seperti ini, lalu kita taruh di wadah. Nah, setelah ubinya kita bulatkan, udah siap deh digoreng nih. Bola-bola ubi sudah siap kita goreng. Yang pertama kita masukkan ke wajan yang panas. Setelah minyaknya panas, kita goreng di bola ubinya. Kuning kecoklatan, kita angkat deh. Nah, setelah itu kita tuangkan saus coklat. Setelah itu kita taburkan gula halus di atasnya. Nah, bola-bola ubinya sudah jadi untuk siap disantap. Oh iya, teman-teman, tunggu resep berikutnya ya dari aku. Selamat menikmati, dah. Setelah ubinya dibulat-bulatkan, kita siap deh digoreng. Jangan jalan dulu.